fal masyiku ayyakuna abdallillahi walal malaikatu muqarrabun. Wa ma yastankif an ibadati wa takbir fasa yahsuruhum ilaihi jami'an. La yastankifa orang rasa angkuh, ora sombong. Ya takabbar tegese ora sombong. Wa ya nafalan ora angkuh. Ora sombong sapa Al-Masihu sapa Isa bin Maryam. Allah dikang zaamtum kang nyongko sira kabeh anda usah temne Isa iku lahun iku pengiran. Orang yang kamu kira sebagai Tuhan iku ora sombong ayaku nayanto ana sapa Isa iku adzan. Mok trimo kawula. Billahi kan kedua. Gak perlu dikultusnya berlebihan sampai darani anak, sampai darani rukubok. Rukun itu menganggung maknanya orang Nasrani, yang menurut jilmaannya pengeran. Walal malaikatul muqarrabunan, orang sombong sama malaikat-malaikat sengpar. Indah woyo anak yang kersanya Allah. Elah sangkifuna tegese orang podo sombong sama al malaikatul muqarrabun. Ayakun yang tak ada sama malaikatul muqarrabun, itu abidhan bura-bura kabul. Di Isa yang dikultusnya berlebihan, iku mboten nate sombong, hanya sebagai kawulane Allah. Begitu juga al-malaikatul muqarrabun. Wa hadza utawi iki min ahsani istitraji, saking bagus-baguse cara iki kuwi ana ning suwi gunung. Cara sakniki niku pembahasan lanjutan. Istitraj niku cara bahasa niki pembahasan lanjutan. Ini ketika Isa dimitosno dadi pangeran, niku terus diceritakno Isa dhewe ora ngono, ora karep berlebihan. Zukira dan sebut apa dawa layas tangkifa wirut di krono nolak nolak alaman ing atasi wong jama kang nyongko sepeman annaha alihatun annaha tak temani malaikat niku alihatun niku pengiran au banatullah utawa jadi anak-anak wedane Allah kamarudha kaya oleh nolak sapa Allah bima kelan perkara kebelahu kang sedurunge dawa layas tangkifa nolak ala nasara yang atasi bro-bro nagroni azza ini nakang nyongko kabeh nyongko zalikal maksuda yang mengkono-mengkono maksud azza ini terus zalika azza ini nakang nyongko kabeh zalika yang mengkono-mengkono nak malaikat ibana tua zalika yang mengkono-mengkono malaikat ibana tua. La al maksudu te sing disejo iku khitabuhu niku ngitoki wong nasrani. Al maksudu te sing disejo iku khitabuhu niku ngitoki wong nasrani. Kok kalian balik ya. Ini penting ya. Isa niku mboten sombong muk trimo dilakoni abdan billah. Dilayas tangi fal masihu ayakuna abdan apa? Ini kula terangkan Quran itu gadah tradisi ya. Pangkat tertinggi cara Quran bukan wali, tapi abduh. Jadi sampai anak daerah di wali, ya daerah di wali untuk keramat saja ni saya tak nisore pangkat nahu abduh. Nampak? Ini tu wali. Nampak? Wali ni tak nisore abduh. Ini kalau boleh balik mater, kalau nate ngaji Isya, boleh kalau ni ngaji ngambil standar ini ya. Tang Isya nu penting keterangannya tu. Ilmu itu mesti nyesat, mesti merusak. Kecuali ilmu yang jujur. Ini saya ceritanya. Misalnya kulor itu kan di kulor simpen mawon, termasuk wong kafir. Wong kafir itu ketika untuk hidayah itu agak krono dungan, krono kersane pengen. Tapi ketika wis duwe ilmu, ngrasane itu krono dungan. Juga sampean pertama kepen mondok, padahal wong kota umum atau orang mampu pondok, wah krono hidayah itu ya. Nah, semua untuk ilmu. Yang kau ni kerana ilmu. Yes. Lagi, singgara ni kau loh ni buatkan ngoten. Semua itu terserah pengiran. Jadi ini masalah-masalah yang sensitif. Di abdalillah, kabel kau loh ni pengiran. Yes. Mengani cara hikam ni macam ilmu aneh. Mengani cara hikam pertama hikam ngarang kitab ni tu ditulis min alamatil iktimat alal amal untuk saudara indah wujud. Jalan alamate wong percaya amal iku rodae kurang nalikane kepleset. Kali sampean mantep nek rezeki nak bar salat duha. Mantep nek rezeki iku nak bar ora maksiat. Kali maksiat kuwi aduh
Mursi itu orang jembar. Padahal zaman sampai orang ngamal Mursi itu jembar. Berhubung kowe randi ngamal ora kok mikir. Ini macam ilmu aneh. Jadi manusia itu mesti didikte mek napa? Amale dhewe. Nek iku sing dadekno malah ora kawulane sinten. Pangeran. Kulo bali ni malih, kulo contohno ayat-ayat sing nunjukno nek kawula sang isore wali. Jadi kula pangeran ya subhanalladzi asra bi abdi. Nabi mau disifati kawula. Nek kabeh ilmu lahirno ujug. Jadi wae misale kulo diahi, contoh awak kulo ngomong sing ngerasa niku. Kulo nu diundang Gus, diundang kiai dianggep wong alim. Mena maksiat mesti pikiran, masa aku wong alim kok maksiat. Ora kok ngene. Masa aku Allah, masa aku kawula maksiati pangeran. Iku berarti ujuk. Oh, balen iki. Kalau misalnya diundang Gus ngalim, bareng di YouTube tiang. Aku ngalim kok maksiat. Iku jenenge ujuk. Mergo dekne nyesali alime, nyesali maksiate karena ndek sing ngalim. Nak kawula gak ngono. Tapi kawula maksiati pangeranku. Bener piye? Iku tingkat tinggi kan. Lha iya lu kaya terang. Berarti kowe ujuk. Nak kowe karena ngalim ujuk. Ngalim kunge ini bidang dia kok maksiat. Ibu jenengnya bagaimana ilmu. Dan maksiat tu dilarang, tak karena kau ngalim. Agar besok kawalannya pangeran dilarang aku maksiat. Jadi mestinya buatan kau. Ya Allah, saya ini sudah hamba. Harusnya ibadah jenengan. Buatan durakani jenengan. Kok kalau durakani jenengan, berarti kehambaanku rapat iben bener. Mulanya Quran tu standar. Fatkuli fi ibadi, fatkuli jannati urutane ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan artinya fatkuli fi ibadi kowe masuk ning golongane hambaku itu hamba-hamba sing perasaane mbek pangeran menyangkut hamba mboten nganggo identitas liyo ya fatkuli fi ibadi lagi fatkuli napa jannati dadi ibad merasa tau karena kita ini mesti didikte mbek apa yang kita miliki gini wow. Sampean ketika jadi kiai itu jadi santri. Aku santri kok maksiat ora pantes. Aku wong alimene kok maksiat ora pantes. Ya keliru, berarti kan sampean ujub. Artinya ujub dengan kapasitas kealimanku pantes ya gak maksiat. Kan ngoten toh? Mestine mboten ngoten. Tuhan dengan ketuhanannya ora pantes dimaksiati. Kowe terima kawula kok maksiatino. Jadi benten. Ono wae pangeran di apian, kowe nek maksiat. Ora oleh putus asa, mung pangeran yo jujur. Ane jujur ketika memaksakan orang harus taat, ketika wong maksiat yo dianggap kedir. Ya. Dianggap kedir. Mulane cara ahli sunnah khairihi wa syarihi napa? Menapa? Kedir yo apik, yo elek yo menapa. Mulane nek kula bolak-balik matur, jadi lafaz kawula nu tinggi. Subhanalladzi asra bi abdi. Tabarakalladzi nazzala al-furqana napa? Ala abdi fatholi fi ibadi wathuri jannat. Ini penting lah. Isa bin Maryam itu tidak malu. Nak adiknya mau terima kawulan di pengiran. Ini kawulan ini buatan gak ada kekuasaan apa nak. Ini ku penting. Ngeroso sebagian apa kawulan. Lalu lama rian adik anak-anak Abdullah dijiwai tenang mau terima kawulan. Nah, saat ini buatan neng Abdullah ini serasa dijiwai. Nah kita dah dibakul bakso sampai bakul minyak. Buatan-buatan di jiwa. Iya, jadi ini penting. Lainnya ini wonten cerita. Kalau bolak-balik matur, ketika kehambaan itu hilang, kamu lahirnya ujuk atau takabur. Kau gini kau wow, apa maksiat? Aku wong alim kok maksiat. Aku kiai kok maksiat. Sebetulnya tidak maksiat sama Allah itu karena kita ini hamba. Orang pantas maksiat neng. Mulane Sayyidul Istighfar kalau bolak-balik matur dari Nabi Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas fatok a'udzu bika min syarri ma sana'. Itu penting di kawula nu pangkat tertinggi ini sak dhuwure wali. Mulane kalau bolak-balik matur ketika Allah dawuh kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuban apa jami'an. Nah cara yang fikih kan ngeten oleh mikir Allah itu jembar rahmat. Mulane aja putus asa sangka rahmate pangeran. Nah di la taqnatum min rahmatillah. Dadi
hukum dimulai saking latak natu merok. Nak cara tiang-tiang tasawuf, tiang-tiang sing bener, sing standar bener. Mboten dimulai saka ya ibadi. Kul ya ibadi, unzur ila lutfillah. Delok le aluse pangeran apike pangeran wong kowe disifati asrafu ala anfusihim, disifati durhaka tapi dhek diundang napa? Ya ibadi. Propale ni male. Di dalam tasawuf hukum mboten dimulai saking latak natu tapi saking ya ibadi. Delok le aluse pangeran wong kowe maksiat kok dhek diundang-undang napa? Ya ibadi he kawula. Ini kehidupan nyata gitu. Kue nuwakal, yai mudahnya tuh kue ikut santri kue, kue bangga. Apa mana itu menghentikan pengiran, jadi ikut disahkan, ikut dipanggil nabo ya, ikut. Lalu nak tiang tasawuf sakit menangkap, jadi dipanggil ya ibadi itu sudah satu anugerah sekali, mergo ya, ya ibadi. Nembe dibakar selatak natu, rahmatillah. Tapi gini kue bawa arah ini kue pun ditompo tobati, mergo dipanggil nabo. Ya ibadah. Paham ya? Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa pangkat ibad niku luweh dhuwur timbang pangkat wali. Nah ini sederhana sifate masih itu ayakuna abdal lillah. Jadi Isa bin Maryam wong iki sederhana. Untuk niku bangga nak diarani napa abdal abdal. Paham ya? Waman tisapani wong ya tangkis itu nyombongi sapa man al ibadah di samping nyembah Allah. Wais takbir lan sombong sopaman fasayah suruhum ilaih jamiah maka bakal ngirim sopa Allah humeng wong akeh ilaihi maring Allah jantian halis kasihan bil asrati ing dalam akhirat fa'amal ladina amun anapun tewa wong sing iman wa amli sholihat nano sing ngelakoni sholihat iman lan ngelakoni amal sholih ngelakoni mulai akidah sampai perilaku ngelakoni fasi wafi jimun suruh Fayyafi mengkonduhani sopa Allah ing alladina aman wa amdu sholihat ujurohum ing bera-bera ganjarani alladina aman wa amdu sholihat tawasa amalihim tegese ganjarani amali alladina aman wa yajidulah nambai sopa Allah ing alladina aman min fadli sangin anugrahi Allah nambai ma'in perkara la'ayin akang orang meripat kuku mawjid uro atau ningali opo ayin kadang kiai maknani la'ayin ro'at sakit dua ke la'ayin ro'at nombor la'ayin ro'at punya nikmat yang enggak pernah terlihat oleh mata wala ujuna sampean lan ora ono kuping ngemojot sampean semua apa ujun wala kotoro lan ora ono gemerincet iku mojot ala kol tidak sering ngatasi mati nikmati ahli janda itu sesuatu itu enggak pernah terlihat wa maladina ana pun tewong ate istang kaku kang kode sombong sopo ladina wasat baruan kode sombong sopo ladina al ibadat ini sanggin nyembah ni apa Kau adi tu makan ikhlas apa Allah min Allah jin ada penjelasan ikhlas liman yang larang. Muliman tu sih larang. Gua tu ajakan muliman gua ajak benar itu contoh orang pun sombong, lan angkuh. Si angkuh ni bawa masuk angkuh itu merasa bahwa yang ia miliki faktor amal itu faktor ilmu. An ibadat ini sangat nyembahnya Allah kau adi tu mungkin. Walau di sini lan orang nemu sokong aw. Wong akeh lah humbar ngawa itu mumpunilah saning tanpa Allah itu palian yang wong sing nulungi yat pa uju anhu tangi so nolak sopo wali sing wong anhu wala nasiran orang wong sing nulung yang menak uju mumpun sing bisa nyegah nanti dia sepoknya orang ketolong ya ihan nasi hiling-hiling manusia kodgaa teman-teman teko kum ngisi rokafi apa burhan dan apa bukti eh hujadun merobikum sangi pengiran irokafi alikum ngatasi rokafi manusia apa itu ketekanan bukti bahwa di Qur'an itu An-Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wanjana lan nurana ingsun ilaikum maring sira kabeh nuron ing nur ing cahaya mubinan kan jelas ayo bayinan wis jelas bahwa di nuron mubinan ku Al-Qur'an tuh Amal ladina amanu ala pun dengan iman bila iklan Allah wa atas semulan ikhisom sesekelan sopaman iklan Allah sesekelan klan Allah ora krono amali ora krono ilmu mungkin ikhisom fasai suluh maka bakal maksudnya sop Allah yang ala di nabi rahmatin dan rahmat ini kami Allah wafat lenan terutama dilebakna rahmatnya Allah lan fadali Allah nah, itu pentingnya dilebakna rahmat dan fadal wayah suci lan nidiknya sop Allah yang ala di nabi ilaihi maring Allah sirotan ing dalan torikon ing dalan mustaqiman kan wate torikon mustaqiman di dinil Islam wa kumis jadi itu kalau balik malam menyangkut kau loh. Ini kan wonten ayat fa'amal ladzina amanu billah wong sing iman kelan Allah wa atasumu bihilan sesekelan kelan Allah jadi ini batasannya Allah terus ampun liane Allah sesekelan kelan Allah jadi kalau bolak balik matur
Jadi asline nak orisinile ayat Quran itu nggih ala bizikrillah tatma'innul qulub. Eling Allah iku ati tenang. Semare ora tenang mesti kowe iku eling awakmu dhewe. Mulane Nabi pas sampe kapundhut mau wiridan Allah apa. Wong sing akhire kalame Allah iku dahalal. Bagian riwayat Nabi pas sampe kapundhut mau dawuh ar-rafi qala Allah, zat sing luhur. Jadi kue nganti nangis sampai mati perkaranya aku suul khotimah atau husnul khotimah. Berarti eling awakmu ora isom kelawan Allah. Nanti ngendikan Imam Ghazali, ada masalah sing saat kue ngalim malah sesat. Zaman kue bodoh ora sesat. Terus Imam Ghazali di bab dunia kitab ulama isu nerangno ulama isu ulama-ulama sing bosok tengah. Ini wow gara-gara kue kiai orang maksiat tu rakron udi Allah. Mau kiai kok mak siat. Jadi kan buatan krono sih kan, Allah. Jadi kue nggak kiai membuka satu poin, sing dadekno sampean ujuk. Jadi mau akhirnya kulo bolak balik cerita, akhirnya nol cerita kata cerita Imam Ghazali. Nabi Isa melampah melampah ambek kelompok wong soleh. Nenggono itu nol begundal terkenal. Saking harunya begundal itu sebut nanderek tiang soleh. Kaum penderek Nabi Isa ngerasa risi. Kau mereka kelompok soleh, dijajari wong yang terkenal namun begun akhirnya Allah ngekei wahyu dengan Nabi Isa Isa wong-wong itu disik waliku tapi saya ini orang yang waliku wong itu kok sakit ya Allah mereka wong-wong para kamu ngalah-ngalani rahmat jadi gara-gara adik yang rasa soleh adik itu pengirahan yang soleh itu aku itu rasa soleh itu dianggap karena Allah ngalah-ngalani rahmat. Mulanya saat ini dilatih, kabeh masih wong dolim. Ini aku juga pengen ngamak. Zaman pulau ngaji tengok toko bolak balik pulau contoh. No. Kadang wong sing ditetir kato anjek kak orang solat. Nulung kui, wong ditetir orang kan tulunak tulunuk malah main ditulung wong lah. Ini aku bukti dari pangeran aku kita kan ngaji tapi rata jujur. Kita setiap ngaji kan bakal akeh wong maksiat atau berarti ditompok Allah. Rahmati Allah jembar ana wong mantan WTS jadi wali, mantan pendeta jadi wali. Tapi ketika di dunia nyata ilmu itu sebenarnya tidak kamu pakai. Yang kamu pakai itu sekat ujub hijabem. Aku kiai, ora pantes kancanan copet. Aku wong soleh, ora pantes kancanan unggul. Yang kamu pakai kan kapasitas yang versi kamu. Jajal kowe nganggo kelas wali-wali sing parek mengira. Aku kawalannya Allah, ya berhak untuk rahmati pengiran. Aku ya kawalannya Allah berhak rahmati pengiran. Pengiran dawa wa rahmati wa si'at kulasein. Kulasein gak gitu maksud ini barang. Aku jujur. Iya betul. Kan wa rahmati wa si'at kulasein. Rahmati Allah Ta'ala itu jembar. Ini sopo lah. Nah pas ngaji kan tetap sama temen ini sopo lah. Nah iya termasuk orang itu. Jembuk geding. Jadi kita itu mulai dari Imam Ghazali jadi ulama itu orang itu akan bikin kapasitas sendiri. Imam Ghazali nonton ketika kau yang ngalim selamat mergo dharma terhisit ketika ada musibah gempa yang rasa selamat mergo di dungu tapi umpama kau yang ditegir rawa ngalim gak selamat pikiran malah selamat bejo. Artinya apa? Istinab ning Allah istinab ning Allah secekelan ning Allah itu putus justru setelah firah ilmu. Nah, kalau ini ngaji, kalau nu saat ini gagal pengajian tembus, tembur gue. Jadi tahu, kalau kandang, Pak, jadi anak solat rah bener di luar yang pekeh gak sah. Sampai kondo gue, malah solat di sampai mesti tompo pangeran. Nak solat yang orang pekeh malah orang di tompo. Gak sebut ini gue. Zaman ke awam kan asal solat, orang Jawa solat terubah gedangnya betul. Tapi saat usai ke ngaji pekeh ngerti. Minimal solat itu cuma nina. Awrote itu dibuat yang bener, mau coba fatihah yang bener. Elek itu, nak orang nu rasa. Ya betul. Jadi gara-gara kue ngalim, malah moni semua. Wong abangan belum sholat itu mestinya pangeran udah haru. Wong abangan belum sholat. Tapi dari wong fikih, ora sah. Cuma ini nara bener. Kesuci ini ora ben. Ora bener. Itu sih dicontoh oleh Imam Ghazali. Di masalah-masalah ilmu ini, sebenarnya kita bu afati ilmu. Jadi ilmu gue afati itu. Termasuk afati ilmu itu tahkim. Terus ini moni. Ini sampean gara-gara ngaji tajwid
mergi maksud sing bener ngene tajwid nang ora ngomong maca Quran kok ora bener macane tajwid ora bener. Padahal dari Imam Ghazali hukum itu dimulai sanggo hiro, sanggo niat. Sale wong awam saking senenge ning Quran ya, kliru-kliru lah seneng ger. Sanggo mak kabar. Tapi nak cara ilmu kan gak kliru tapi macane ora sesuai tajwid. Salate yo kliru ora sesuai itu mak nina. Jadi ilmu itu lebih kejahatan itu. Penfonis semua. Ini penting loh terang. Mergo apa? Saat kowe di ilmu fikih tercerabut saka hukum ilmu dasar. Iku kabeh kawulane Allah. Ilmu tertinggi kabeh kawulane Allah. Kudune sampean nak jujur nyata. Ya Allah, sing salatmu kawulane jenengan. Nganggo ilmune salat sik mboten kawulane jenengan. Mereka ndak pakai ilmu standar fikih. Tapi dia tetap kawulane jenengan. Hukum tertinggi nampa-nampa mboten. Soal sholat nonton aturan, ya aturannya sholat buatan aturan, jenis nampun-nampun buatan jadi itu tetap ramelok-melok, usah ada pengen jadi itu terus loh, ada hukum tapi aku ya semelok-melok, ganteni pengiran, usah rabdu terus ngerasa nadinya Allah, nanti ngukumi wah itu penting, nanti lho kulau nyata deh, saya itu diimbang-imbang kulau ini rukum, kita ini rukum, enggak, rong tau kulau ini begini sholat di makmum. Kanca kula tata saran iya ada berjimatan ya. Mboten iya ada to. Gak tampa pengiran Allah. Ben. Kuwi lho jumatan mbek iya ada. Umpama jumatan mbok disetampa pengiran mergo iya ada. Tapi ati dua sok sombong ora ngaran tampa pengiran. Padahal ngukumi wong ku salate rasa kok penak. Tetep ngimbang tak kok Irman. Macane Fatihah ra karo-karuan nyen ngimbang wong abangan. Ini kula nate debat sedhi. Sholat Jum'at ini kalau tak cerita fikih dan variasi. Sholat Jum'at kan kudu wong patang puluh. Wong patang puluh sing sempurna. Yang sempurna itu wacanane bener tuman. Nak orang ngono rasa. Terus desa kudu masjid mesti tok. Nak loro rasa. Barang kula wali zaman setiap kebijakan pabrik bikin Jum'at. Perjalanan teng kapal ya ono. Jum'at. Ora tau nak fikih teng hukum rasa. Tetep dihukumin apa? Mboten tak. Ora mustauti ini, ora muki ini, ora wong patang puluh semua macam-macam. Tetap rata-rata dihukumi dasar. Ngomong kajibet yang ngotong wacanan kudung ini, orang ini rubah Qur'an wal Qur'an wal anu. Kemudian Imam Ghazali dan Ihya terakhir ngotong kitab bulhur, kitab sesat. Rangno, betapa ilmu itu memperdayakan. Jadi ilmu itu standar ilmiah, tapi tidak ada kaitannya dengan fakta. Jadi wow, kayak wow. Pendere Nabi Isa ini dengan perilaku yang kayak ini itu mereka soleh. Tapi ketika dekte pengiran, wong iku wong dalem, ora pantes untuk rahmate pengiran. Iku wis pengiran tersinggung. Mergo dekte pengiran, ngatur pengiran. Berarti dia itu orang alim sing gak ngrasakno kawula. Nek ngrasakno kawula kan gak melok-melok urusan iki ten. Pengiran. Kula tak crito ini sing hadis kok. Hamzah niku paman paling disenengi Nabi. Mergo oleh bela Nabi mati-matian. Pas perang Uhud, Hamzah iku mati. Terus mati di patah ini jenis waktu Nabi duka uang ini itu rapan terus itu juga ya kemata ini uang paling dikasih ganti. Nah pengeran menunjukkan ke pengeranan ini nurunah wajib lai salaka minal amri se'un aw yaku ba'alihim aw yu'azibahum fa'innahum itu rauh rusam Muhammad si uang ku tak se'i tobat ya tak se'i delalah pengerannya ke hidayat waktu. Mati itu kutiwas banget, sampai kotilu Hamzah, yang mati ini Hamzah, tapi delalah yang dikai hidayat pengiran termasuk apa? Wah itu orang yang digedingi Nabi, tapi kadang itu hidayat kemana itu mau digedingi dia aja Nabi orang mau komplek jadi ya bersongosan, saya ini sampai ngaji, sodomo iso dengane sampean ngantuk nantuk hidayat krana ndu. Lah zaman sampean urung roh carane ndungo, kok akhire gelem mondok krana apa? Sampean iki urung roh ndungo. Yo krana hidayate pengen. Pengen. Tapi pas kowe wis iso ndungo saiki malah nganggep untuk hidayat tem krana ndungo. Malah ni dere sikam dere ngarak ya. Uang ora jiji. Saat kira iso ndonga untuk hidayah, kowe kan akhirnya untuk hidayah. Dari sangka WTS dadi tobat, sangka wong abangan dadi tobat, sangka ora mondok dadi bareng sisa mondok ndedonga.
ini mau sing kula nyontone bolak-balik wong di Hizib Nasr. Zaman rumah tuh Hizib Nasr ya sering selamat tuh, nyatane dhek urip. Nggih, Bu. Buaring di Hizib Nasr tangane selamat tuh mergo Hizibku mandi. Nyatane santet ra mandi. Ya pancen di sini ya selamat tuh. Zaman rong gadah Hizib kan ya sering selamat. Nggih, Bu. Rafiq. Dadi mulane dari wong tasawuf, dari tiyang tasawuf donga iku bukti buta pengiran titik. Padua iwat dihali dalilun sesbikori. Jadi dongaku tentang pangeran bukti nak aku butuh. Orang nak kaitannya be akibate. Ini tu penting loh. Dan sampai masa ini mati awal ni ngah tenipu. Jadi hukum ambek pangeran. Betul kan ambek amali jenengan. Ini tu penting. Lah amal ni tu bukti sampai hormat pangeran. Jadi bukti jenengan merasa ibadah ambek sini. Ini penting ini waqtasamu bihi iktisam kelan Allah. Jadi iman billah waqtasamu bihi lan cetekelan kelawan Allah, bukan kelawan amal. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani senyara Imam Bukhari itu nandungo lucu nandungo ngeten dari beliau di doa aneh Allahumma la taj'al ulu mana wabalan alaina. Ya Allah, jangan sampai ilmu kulon jadi bencana alaina yang atasnya gitu. Dan beliau senyara Ibnu Bukhari wong iso nyari Bukhari alim-alim wong. Nek nyontokno nggih bicara. Zaman ruhin rumso ngaji, padha ora iso ngaji, ora wong salat. Pira-pira wong abangan do salat. Bareng iso ngaji fikih malah gak sah, cuma ini ora bener. Dadi tambah alim tambah sombong. Ini jenenge ilmu sing dadi benca. Dadar wong ora. Oh, diku wibu ngeri, buatan urusan apa pun, urusan ekonomi gimana? Fakta sosial membuktikan orang-orang yang secara ekonomi itu salah secara teori, banyak yang saling menolong, saling menyelamatkan. Zaman kue rong kuliah fakultas ekonomi, mbokmu yo mangan bapakmu mangan, orang nganggur umur ilmu ekonomi, orang kue ahli ekonomi, muni salah. Bapak saya cara ngatur ekonomi itu salahnya ini. Salah lah, salah nyatanya urip nganti ke kuliah. Ya kelamanan. Padahal kue pas gue rumus itu orang tau ngeke ibu bapak. Berarti mulanya dari Imam Ghazali, ilmu itu jadi hijab. Karena melahirkan keangkuhan. Jadi kue mau prasmus ngomong teori, sama ngane wis wong yos malah. Terus nak teori diterap, itu wong terus mangan. Padahal pak zaman ilmu merong diterapno, zaman sama orang di ilmu ya sudah mana? Zaman niai dia ngot, merasa GR hidayah tu uang. Zaman kurang lahir uang untuk hidayah dia ake. Dan dia tu GR dah. Bapa niai tu kalau sangat kau hidayah tiang tu. Eh kebutuhan dia. Eh hidayah dia mana kata? Eh kalau pulang-pulang tu biasa makan, pulang-pulang kan amanat uang alim kan pulang. Sama posisi nerang alim yang rumah orang orang itu. Eh anak buah, kemudian ada kaitannya. Posisi dia tu. Nak nganti kalau ngerasa, nak rana aku rasa pintar. Ini pun sikrik nanti. Pun betul bener itu sudah. Jadi ikhdi sombik lah. Mulai kalau ini ngaji bolak balik kalau ngaji ada tiang tiang sepuni. Alat fisikilah tak main bulu. Jadi eling allah, eling allah, iya eling allah. Sing mari jenengan ape mati nangis eling maksiat eling dosa eling suul khotimah ta husnul. Nah eling Allah kan, Bos. Ya Allah, saya hidup karena Engkau, karena Engkau ciptakan. Saya mati ya karena Engkau ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhirnya mau nyifati keagungan Allah. Lali be awake iki cara sikam jenenge makom fana. Dia sudah rusak. Awake dianggap rono. Ini wah mau eling Allah. Nah eling Allah bener tak nol kulub. Karena tidak mungkin Allah dapat sifati yang besar itu tidak mungkin. Kalau kau nak eling Allah mesti sifati Allah Akbar, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi nak sifati awam dhewe kan, meskipun kau wong soleh, aduh, jangan-jangan aku suul khotimah. Jangan-jangan dosa aku rasi sepuh. Nak sama sifati Allah itu alim. Mana Nabi nak didik dungo mesti diakhiri oleh Allah, urusan Allah. Ini kita jarang di fakten rang. Mesti yang berdungane Nabi di asli di urusan di pengira. Ini tak wali carane tobat yang bener. Nak cara fakten tobat itu keliru banyak. Mereka kon nyabut tongko dosa, lan janji orang balen dosa. Tapi kalau Nabi marah itu tidak begitu. Mesti diakhiri dengan Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ini zalam tu asli. Wala yaghfiru dzunuba illa
anta sing sakit nyepuro namung jenengan inna ka antal gofurur roh jenengan akeh nyepurane lan nek cara mbok terus-terusno kanggo kowe dan jenengan akeh nyepurane mbek kula ngoten ta mboten rapi-rapi jange pas ngambek kula niku ngoten mboten wis wis jenengan nak donga inna ka arhamur rahimin jenengan zat sing paling mulya pasti mbek kula pundi. Akhirnya sama nyifati Allah kan gampang gitu betul. Soalnya jenengan nyifati innaka antal ghafur rahim jenengan akeh nyepurane pun dok mriku mawon. Lah nek terus no, lah di sing pas mek kula nyepura mboten. Ngenes tenan gitu betul. Sami misal sama donga irhamni innaka khairur rahim. Irhamna anta khairur kula jenengan welasi. Bener donga. Tapi tetep ditutup innaka khairur jenengan api-api izzat sing welasi. Ya coba terus no. Lah iki pas sampe kulon kelas mboten. Lah iku sing khazunaf, khazunaf. Dadi iki penting nek nak terangno. Dadi sirine ilmu nggih ngaten. Mulane kula bolak-balik sombong, idza matal alim zahaban isul. Wong alim nak mati wis paruh ilmu ilang. Mergo macane padha iki pahami be. Beda. Nggih mboten. Iku jenenge cecekelan be Allah. Ngene wae. Ya Allah kula salah dalam tu nafsi. Jadi falsifi inaka antal hufurur simpun leren ke jenengan dat sing katah nyepura kulo jenengan welah nanti jenengan dat sing katah welah oke buat terus nah pasti bek kulo sepudi nah itu saman terseksa nanti ya. Jadi jenis khazunaf khazunaf kue wis nuruti bakasan awak amdi berarti kue gak ileng Allah ileng awak amdi ya mesti ada mati sumpek sampe mau ileng awak amdi orang ileng pengen. Nah, dalam pengiran kita selesai. Allah sih, zaman nurut pengiran semurut. Mati tidak rasa terjemahan. Zaman kulo bodoh di pengiran ini jenengan. Zaman pinter di pengiran ini jenengan. Zaman kulo melarat di pengiran ini jenengan. Zaman suka di pengiran ini jenengan. Mungkin nanti aku nopo. Iku jenenge wak tasok mubi. Nah, iku jenenge fatuli fi ibadah. Nah, aku yang pikiran mesmono iku melebu kelompok kaulane aw. Ora kaulane awak, ora kaulane nafsu. Nafsu. Paham ini penting loh. Jadi kabeh donga sing diajaro Nabi itu mesti ditutup ambek kata Allah sing terkait ambek Allah. Ini wa faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta irhamni innaka khairur rahim. Ojo mbok tutup mbek apa am dhewe, nek mbok tutup ambek awak dhewe jenenge ora wak tasamu bi bi ora ketekelan kelawan Allah. Paham ya? Fasayu dikhiluhum lana wong sing isma kome ngoten iku dilebokno rahmati Allah taala lan dibidono siratan ing dalan mustaqiman kan. Dadi sampean nek wis kelan Allah iku ning dalan sing buat mustaqim iki dinul Islam kan. Dipandang nyiksa awak wong nganggo ilmu nyiksa awak dibolak-balik niku iki BTR iki maling iki wong jahat iki wong-wong sing rada seneng penyiran terus terus nonton umpe iku jadi sengen maling kriminal ngoten to. Ya, free set juga kriminal. Dan tak sampai rasa terus nak pengiran. Tak pengiran dia terserah pengen. Nah, jadi kita tu benti maksiat. Ya, maksiat tu memang sesuatu yang harus tidak kita senangi. Tapi rasa terus nak mengguji diri dan pengiran orang rasa terus nak. Nang urus melak-melak urusan itu pengiran. Faham ya? Ibu jenenge sampaian percaya BL. Ibu kalau boleh balik cerita pemalai sausai kasus kasus yang sama nanti. Banyak orang-orang yang gak sholat lah juga pengen ngamal. Tapi kita ini kadang membatasi diri, ngurah sholat kok ngamal. Tapi ngurah sholat terus oleh juga keapian. Ngurahmati Allah Ta'ala, warahmati wasiat nopo. Dari Imam Ghazali, uang itu nakalan. Sampai nak demusa kan, awas, pengiraan itu waduh, mesti dibalas. Jadi, pokoknya yang uang musah itu pengiraan bawa-bawa sari ulhi, kok bisa didul. Nah, nak ning kowe dhewe. Nak kowe dhewe lagi salah nyalahi wong. Pangeran ndak ora rahman kan iki sepuro. Dadi wong liya kowe nak ambek wong liya pangeran sawangane dadi cilik. Kok nak ambek awakmu dhewe rahman apa? Dadi mbok atur. Nang ngira ana wong Islam mbek wong Islam tukaran sing andalane kan pangeran mesti ngoten. Kira wene nak pangeran males. Maksudnya itu pangeran bukan males dhewe. Itu saja dhewe. Lah nek dhewe salah, misalnya copet atau maling. Masa aku salah paling pengiran Rahman Rahim. Jadi tiba enak itu. Jastaf tunat. Jalur fatwa sopong akeh kak Insirofil kalah dalam masalah warisan, warisan kalah.
kul ngucap sira Muhammad apa gede apa yukti ku fatwa sapa wa kumisira kafir fil talala ing dalam masalah warisan warisan talala bisa iki bakat seperti ini merun lamun ti awa-awaan marfuun di rofano di fi'ilin kelam fi'il di fasilin dan nafsir in fi'il lebo helaka kata helaka ini merun namun uti awa-awaan ini mati sopo imru'un nesa lahu waladu non wong mati kan randi anak wala wali jalan randi bapak mau di dulur wala uhtun di mati randi anak randi bapak. Ini dudur wedok, min abawai ini saking bapak loro awak abdi falaha mongkau itu tetap kecil utun di Sumatera di separuh warisan sampai anak mati, randi bapak, randi anak dudur wedok sakit di hak waris ini kan separuh di Sumatera bapak di dudur langa al-asadari yari suha kemari sopo aha yang kalalah jami ama tarokat yari suha kemari sopo aha yang uhtun jami ama iskabiannya perkara tarokat yang tinggal sopo uhtun ilam yakun namun ora ana iku lahir kedhe ustun sapa waladuna. Pangana mongko lamun ana iku lahir kedhe ustun sapa waladuna dakaren anak sing lanang falasi Allah wa unsa to wedok falahu ma. Falahu mongko kita tetep kedhe afun ma kepe perkara fadila kang luwih apa ma anak iki biasa ing bagian ustun. Wa menyangkut faro itu, faro itu ini tuh waris kalalane wong randi anak randi bapak. Niku dulure wedok saged waris. Nah, sing dulur lanang, misalnya sing mati dulur wedok, saged maris total, asal dulur wedok, ora gadah apa? Anak. Walau kanat umpama ana sapa lah tu dulur wedok awil aku min ummin, fa fardu mongko te fardune ikila aku iku asih khusus bernam kama ka kodama awal asu. Fa ing kanat mongko lamun ana sapa dulur wadon loro, ayul ukhtani te dulur wadon loro iku isnateni te loro, ay fasa idan dadi sak mendur. Li anaha krana sak temene ayat fa'inkan tas nate ini guna sila tungguran lopo ayat si Jabir menjalan satu wakat matanan teman-teman mati sopoh Jabir an akhwatin yang kira-kira dulur mati kalau aku mau ngomong kita takut duis nate ini absolusan itu itu doa bertiga lima sayang berkoro taruh kakang tinggal sopoh Allah wa'inkan ulama ono sopoh waruh saya ikhwatan iku kira-kira dulur di jalan khali kira-kira lana wanita anan khali kira-kira mati khali saya cari musuh hasil yang saya monggo iku tetap kecil dulur lanang minhum sanggeng ikhwah misal hadil untaya ini dari bagian separohnya yang wadhan dulu ibu ini jelasnya sop Allah Allah laku marim sirakabe saro ya dinaku yang syariati agama-agama sirakabe Allah akan dilihan itu orang sesat sepuluh ini menyangkut fakir jadi fakir ini ganti jadi hukum faro ini ini kalau tak cerita faro ini itu hukum pengiran jadi cara faro ini pokoknya dulur wedok dulur lanang bagiannya ke atas yang lanang jadi saya tadi misal hadil macam-macam perkembangan ini ya. Zaman era Munawir Sajali Cak Nur itu protes. Ko al-hukmu ya juru ma'ilatihi wujudan wadaman. Hukum itu terserah ilah. Bisa orang wedok gak kerja, malah bagiannya gak bodoh. Saya orang wedok kerja bagiannya bodoh. Semacam-macam. Terus dia yang fanatik kafir. Ko ngukumi rakaya hukumnya pengiran. Rakaya hukumnya semacam-macam. Ini acara kulon sederhana. Ini sederhana ini. Wong lanang itu untuk bagian musuh hadil insani. Tapi juga diteruskan dia juga punya beban dan kewajiban yang lebih bahkan di atas wong wedok loro. Jadi hukum mesti separuh. Mana kalau nuang bertahajud itu tawasul tentang mengira nunya. Mesti hukummu mesti mesti separuh. Kue wong soleh yang hukumnya mesti separuh. Apa mana kue wong dolim? Mestinya hukum nak buatin separuh kan ya. Wong lanang untuk bagian musuh hadil insani. Tapi ya terus no. Kesannya kan hanya fasilitas yang tidak adil. Tapi nak buat terus nol terus adil. Tapi yang dua kewajiban dan beban misal dua orang itu. Jadi dia ini untuk fasilitas itu hadir unsen, tapi dia kewajiban lebih dari. Tapi nak keting uang mesti hukum separuh. Kalau ingin pulang dari sarang itu, misalnya ono BTS, ono maling, atau ono wong jahat. Oke, kita ngaji di jenenge zina unahu fahsata wa makta wa sa'ana wa sabila kita adil. Zina itu sesuatu yang menjijikkan wa sa'a tadi. Mencuri juga gitu, sesuatu yang jelek. Wasariku wasariku itu fakta wa idahuma jazaan wa kasaba nakalam min Allah. Dia harus diberi sanksi. Mereka melakukan sesuatu yang maksiat. Wong kafir ya jelek karena dia mengkafiri Allah. Ini mah hukumnya Quran. Tapi nak hukumnya Quran buat terus no, tetap semua itu ada ilaman tabar. Yeah. Ilham antabat, tapi kita mesti separuh. Misalnya untuk kue ditonggo terkenal zino, gubetin, nganti mati gubetin. Padahal kue geting zino kan mergo zino disifati Quran fahsyah atau maktah wajah adabi. Tapi kena jisir seneng Quran, kue ngekek kesempatan ilaman.
tobat, kecuali dia tobat. Jadi mestinya sampean ya tetap gak melok-melok. Kene dino wae. Ya. Tapi sawah dene tobat. Dadi gedenge merapati teman-teman ke hukume pangeran mbok terapno loro-loro. Loro-lorone. Asli hukume pangeran kena ten. Walladzina la'una ma'allahi ilahan. Orang yang enggak pernah melakukan syirik. Wala yasnun dan tidak melakukan zina. Wala yatuluna nafsallati haramallahu illa bil haqqi wala. Terus wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudo aflahul azabu yaumil qiyamati wa yaflus fihi. Nah, makanya orang yang melakukan sirik, zina, matanya orang dosanya gede. Saking dosanya gede, waya khulut bihi buhanan. Ini yang merokok selawasi. Tapi terusannya kan ilaman wa amana. Kecuali orang yang tobat. Kalau ini tak cerita ilmu. Tapi ini sudah lebih nah. Pengairan lucu, nah istobat itu istilahnya fa'ulah ikayu badiluwah sayi'atihim khasanan. Orang yang istobat, ele'e itu jadi hati. Kulon gue jangan, misalnya si an nate maksiat dino atau nate maksiat sirik, sirik mawon. Kalau contohnya si ekstrim sirik, misalnya orang Eropa itu sirik, atau orang Abangan itu sirik kafir. Itu sekali tobat tidak sekedar diampuni, tapi faulah saya bagi luas saya atihim. Ele itu diganti hati. Kulon mikir, kok enak, tahu maksiat, rapat maksiat itu rasa sekedar di sepuro, tapi diganti apa? Hati. Sama nak sebelok ni fakta-fakta sosial terus bener Quran. Misalnya perzinaan tu punya komunitas, harus saja orang 10. Misalnya ni sarkem wong 10. Tobat kita. Wong songo ro inspirasi tobat lewat wong kita itu. Kalau balik ni, komunitas sarkem misalnya wong 10. Sing tobat kita, tobat tenanan. Ibu cara awak rasa seperti 10. Ele diganti hati. Mergo wong songo ro pertama tobat sing jadi ikibar orang tobat itu gini mesti tobat itu sing mantan PSK. Artinya apa? Sing potensi dakwai wong songo banyak usi tau niki. Berarti artinya dia total iso ngubah keadaan. Sing kasus nyata teng kampus, sing tau kuliah mahasiswa Islam, pacaran mbek Kristen. Utowo santri pacaran mbek wong agama. Pas pacaran kita sepakat haram. Tapi banyak fakta menunjukkan awal wong Kristen masuk Islam liwat mergo pacaran mbek mahasiswa Islam. Nggih mboten. Pacaran kita sepakat haram. Tapi sekali tobat, tobatnya pacaran kan nikah dong. Tobat kan sesuai konteks masing-masing dong. Lengkap dong. Sekali nikah kan sunatul rasulillah. Sekali pacaran buatan kan buatan. Buatan ini kisah nyata. Ini bukti nak Quran bener. Ya, si wong Islam pacaran belum Kristen. Terus tobat, tobatnya ini pun nikah. Nikah sing ini belum masuk Islam. Bener lah. Gara-gara pacaran kenal wong Kristen. Gara-gara tobat bener ibadah di luar sayyati mahasanat. Mereka itu separuh tahu gak wah barang Islam rompong. Gitu betul. Entah wah santri pacaran bik wong rasolat. Gara-gara pacaran bik santri katut solat. Pacaran itu sah kita semangat terus. Tapi sekali itu bat langsung faulai kayu badil wah saya atihin. Elek ganti apa? Dan nyolat rompong. Gitu betul. Dan ini penting. Selama ini itu yang namanya komunitas solat, terutama komunitas solat. Kebutin dia tak boleh bik. Wong maksiat. Nak gede maksiat bener wong. Kusila wong. Ndak tapi ayat sing ngoten nggih. Mengke tangtono sing apal apal Quran. Istilah pangeran asli ini, asli istilah Quran kan faula ika yubdilu wa sayiatihim hasan. Kulo nate nyeleng no kiai sepuh. Gedeng tiyang sekuler. Ambek tas sekuler gedeng ora. Kok misal mau sekolah ning Belanda ning nggone Amerika. Kulo tak ngerti. Kata-katane tak walik. Jangan pira, akan Eropa ini kata Islam, dengan Amerika saya kata. Iyo apa? Dan itu yang betul kata sekuler ni. Oh tak mungkin, santri kuno nak kuno Islam long Australia juga. Orang mungkin Mustafa pacaran ambil ucap Kristen, berapa aja? Itu jenis kesemua. Pangeran yang ngerasaan itu mau tenim. Kita lah bukti. Gimana? Iku mulane sekali tobat, syaratnya tobat lho tapi. Sekali tobat langsung ibadah lho, sayiatihin. Sayiate langsung diganti hasanah. Langsung diganti hati. Ya mergo memang terus sekali tobat lho ibadah ape tenan. Songko Kristen, nah kula sik enom, kula sik bali. Niku kula menangi kanca mawon sing Islamno tiyang, faktor pacaran pun mboten kaya itu. Songko ra salat dadi salat ra itu.
Tapi sing walian yo luwih akeh itu lho. Kalian jebul. Jujur. Contoh santri dadi ilang santri. Contoh salat dadi ilang salat. Ya tapi kan jujur, ilmu kan kudu jujur. Lha kan jujur, jujur yo jujur, kula wis jujur nang. Tapi kenapa lho? Kula kan iri lho. Misale ayat itu kan iri kan enak sing tahu maksiat nak faulai kae badhe saya ati. Kan eman totoan mulai cilik ora entuk ngono. Batek lho. Tapi nyatane hikmah niku wonten nggih. Contoh paling nyata itu tadi, komunitas maksiat itu hanya bisa menerima dari komunitas itu. Iku misale pertama saya iku dengar Islam kan kok pacari. Padahal saat proses pacaran jelas cara fikih haram. Dia ke Amerika, ke Belanda, kita latar belakangnya cara berpikir sekuler. Kalau dia tidak sekuler kan milih pondok salam. Tapi Islam ada di Eropa, di Australia, faktor orangan sekuler. Sampai nanti kan di Nabi, nanti nasihati sohabat, sampai Nabi Gujan Inna Allah lah ya yidu hadadin birojulil fajir. Allah menguat mau agama Islam, mesti lewat uang sing sesat. Lah ya yidu hadadin birojulil fajir. Mungkin mungkin, Islam dikuat mau soleh. Misalnya ngerti, Islam sing fase. Nak gue masjid mesti kudu sing megah. Oh elek masjid isin di sini wok. Dari Islam sing ikhlas. Urusan di masjid kok kaya tani isin. Islam toleh mesti jakasane ngoten. Nggih mboten. Nggih. Tapi Islam gua mergo masjid wah, universitas wah. Ya, cara. Berarti kan rapati soleh to riya nggih. Islam soleh kan. Ah nek jenggone ya wis. Sing penting ikhlas. Wah, ukurane sederhana kabeh. Mengenai nabi itu hadis sahih. Inna Allah la yajidu hadatin fi rajulin fajir. Jadi Allah nguat mau agama itu lawan orang yang sesat. Nah, jangan-jangan bener. Agama itu dikenal skala nasional itu lewat TV. Coro contoh mat. Pengajian dikenal skala nasional. Kata Arifin Ilham, kata Azim juga lewat TV. Itu mesti melibatkan kefasikan. Mulai coro santri, lanang wedok kumpul, kumpul artis, kumpul kru yang mulai wong bloder, wong katoan cekak macam-macam. Tapi si arul Islam secara nasional jadi lewat yang model ini ku mengajin ini sing rosok. Ini macam pangeran ini sini hukum wah, jadi hukum wah dan kalah hukum fakir, hukum putusan pangeran dan pangeran kersane ngoten. Zaman Nabi dia ngoten. Islam itu luwes tumbuh lewat markai-markai ini, lewat preman-preman. Sama tak cerita ini zaman Nabi itu sudah hijrah. Islam masih sembunyi-sembunyi. Iku sing watno Islam si Dina Umar justru karena premannya. Dari Umar undekne mantan preman. Dise wong Islam delik-delik. Saiki sapa sing wani jabe Islam tak paten. Itu kan tidak standar Islam. Islam standar itu dihikmati wal mu'izzatin. Tapi Islam kuwat mergo preman. Saya sama tak bedheki wong ra salat ra wani kiai ora krana wedi kiai iku. Mergo ana santri-santri sing preman. Wah iku wani mati demi kiai ini bahaya. Kalau aku rasa saya ini gede di dia ini, nanti kuonco rapati soleh itu memang ini tenanan, memang mati tenanan. Karena santri ya unyu-unyu. Zaman Umar dia ngoten, Umar itu ngoten. Standar Islam kan nak jawab bil hikmati omong ilatin. Tapi saat itu, saat neng Mekah, periode genting, Islam aman ke premane. Umar itu sampai mana gak Muhammad tak bunuh. Nah, aman kan? Mana pun, mungkin orang macam Tamil lah Allah. Jadi tak mesti ngoten niku ketoran. Jadi kabel dah tu banyak hikmahnya ngoten. Ramai rai rawusan tentang pangeran. Jadi kersane pangeran, kersane pangeran. Niku siri ini faulai kayu bagi luwah saya atihim. Asal ada dia lele langsung ditulis atu. Niku lalu niku kosan. Niku lalu niku sering setak jadi mulanya bener je alim, je jawarian standar kan yang dia isi alim tentang jenis tiga sekawan itu banyak cerita cerita sih, singkai tane ngoten ngoten, wonten cerita kata Sri Lakuni Sidana Umar sampai preman preman dan sebagainya, kata saya ten lagu religius, kita sepakat sinetron itu haram, misalnya karena lelaki perempuan tentu, tapi secara nasional orang kenal Astagfirullah sampai itu berarti ya lewat TV. Musik misalnya kiai tertentu ngaramno, tapi yang secara nasional orang kenal lagu religius sing liwat TV, liwat artis. Mau apa? Enggak wae mereso skala nasional. Tapi ya, kan enggak mungkin ya Mustofa ngelamar kru ning SCTV. Tapi
Jadi ini aku membuktikan, membuktikan betapa sayiat itu bisa hasanah. Jadi spontan. Ini mau syaratnya ini, syaratnya itu ilawah. Kalau rian gak, kalau nak angan-angan, kok tu nak tahu elak, kok terus dibagi dua sayiat ini. Tapi nak sampai jujur urusan elak ini, ini yo. Wongku Islam gara-gara rapi, cah Islam. Kan kan? Saya itu mahasiswa dari rasulat, dari sholat mereka rapi santri. Meskipun kita jujur saat pacaran haram, saat pacaran juga nilai-nilai santri sering runtuh. Enggak, nanti nyekel era olah. Nah itu jujur teman, jadi itu jujur, jujur cara ilmu ya. Jadi tetap faulai kayu berdiri wah saya adi. Hasanat. Meskipun wali aneh gimana kan bang, wali aneh deh. Sing santri hilang nawak, hilang santri. Ini jujur. Wah, jadi nak moco ilmu di separuh ni, kan kaitannya moco ilmu sering separuh. Tidak sampai geting wong dino, dia waca ilaman. Masalah tak waca sih tak sutok ya ayat kan terus. Wasari ku wasari kau tu fatwa ijaruma jaza ambima kasasa nakalam inna wah 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 azizun. Terus mana terus ani famanta suami mbak di dunia waslah inna wah ya tuh buat ya udah pak inna wah gafur rahim. Ngau dino gimana? Walayas nun. Mama ya azalka ya lko asama yudo aflahul azab yaumal kiamat wa yakhlu fi buana terus ilah mantap. Jadi terus buatan Allah sama pura buatan tiangnya rumah sisi pura yang salah sekejap buatan ojo bakas wongnya itu lu malah ini penting ya pokoknya ini ngasih standar wong alim tetap keliru buatan sama keliru nih wong ibar jino itu wong ibar pura mesti di pura Allah bisa nyepura jadi ampun lu ayatnya mesti Allah nih bukan bakas orangnya tetap Famam taba mimbak di dunia aslahat terhayati fa'inna wa ghafur rahim. Apa nyepura? Ini pura nih, sopu yang mba, pokoknya Allah nyepura. Ini penting, tetap bakas Allah. Karena kalau bakas wongnya mesti sampean. Wah enak, mesra enak di pura. Jadi tetap makanya itu penting. Wa tasamu bihi, tetap sing ngawal tetap Allah. Ini benar sekali loh, karena sing ngamal sing awal dak Allah gitu loh. Jadi semua ayat Quran itu mesti tauhid. Tauhid itu sing awal pengiran. Ya nu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ighfirli innaka antal ghafurur rahim. Terus faman taba fa innahu yatubu alaih. Tetap Allah dulu yang ini penting loh. Jadi jangan sampai sampean menggo. Nah, sampean menggo terus bakas wonge. Nah, ngoten nak enak. Hidup poya-poya mati masuk nopo? Surga. Mboten saged ngoten. Tetap Allah. Wa minhu al-miras miras. Rasulun anil faro anna sa'ta muni ayatul miras akhiru ayatin iku akhir ayat nazirat yang tumurun apa ayat innal faro. Suratul Maidah itu iki surat Maidah, Madaniyatun Madani mi'atun wa isruna wa tindani wa salasu ayat. Jadi ini mulai surat Maidah, surat sing kaitane Madaniyah. Di secara umum ya Nabi teng Madinah niku lho tak critoe. Nabi teng Madinah niku komunitase ahli kitab. Jadi tiang-tiang pinter. Jadi tiang Mekah itu tiang preman. Jadi nak geden ya nutuk ngusir mergo preman ora terpelajar. Bangsa Mekah itu umiyin. Jadi nak geden ya nutuk preman ngusir. Mane Nabi teng Mekah ketika orang Mekah geden ya ngusir. Tapi ketika Nabi teng Madinah, nggih, niku Nabi ketika umur 53. Nabi teng Mekah 13 tahun. Ketika teng Madinah komunikasi Nabi ahli kitab. Jadi tiang Yahudi tiang Nas. Nah niku pun ilmiah. Jadi nak debat, nak gedeng buatan kok ngusir buatan. Tapi debat secara apa ilmiah. Mulanya berayat-ayat Madaniyah. Ini temanya pun ilmiah. Kayak mata anak Ibrahimu Yahudi awal Nasrani itu pun ayat-ayat Madaniyah. Kau ahli kitab pun pintar-pintar. Ini mau termasuk Nabi nanti ditanggleti. Mat, udah nak mati sama mati ini sama. Nabi kan lugu, ya Allah. Anak kamu, sini patah ini Allah langsung malah haram, sini lewat tangannya menuso, sini beli murah dosa malah alah anak agama Tuhan. Ini terjal. Mengenai sampai orang ayat, wabadai kajamna likulli nabiyin aduan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din duhrufal kawalinam gururo. Setiap nabi dia musuh, sangka orang terpelajar, sing saling bisa membujuk secara kawalin. Terus ini silat lidah. Nabi kan wonten hukum nasah mansur. Teng Quran wonten hukum nasah mansur. Jadi kan hukum haram jadi halal, halal jadi mubah. Jadi Yahudi, mat, agama mau modele ora jelas, plin-plan.
Jadi nasa mansur, nak tarifin nasa mansur nak cara Islam kan satu hukum yang dirubah karena kemaslahatan. Nak ngerti itu orang satu hukum yang lahir karena tidak konsisten, pelin-pelan. Jadi diwalek ngono itu. Lalu saking menteri orang Yahudi, jadi Nabi di Medina itu komunitasnya Yahudi itu persis cerdas. Enggak, pinter-pinter. Karena ada ayat-ayat Madaniyah, ini pun temanya itu ilmiah. Ini kalau balik-balik cerita, ini kita hadis Sahih. Jadi Nabi ngendikan, saking tauhidnya Nabi ngendikan, la adwa wala tiarota wala fakota wala hamata. Orang-orang penyakit menular. Orang Yahudi kan pinter-pinter, yang ahli medis zaman ini pun kata. Ini ada onto gudikan. Jupuk unta yang waras ditakok pinggirnya unta gudikan. Akhirnya kan malah gudikan. Semua orang Yahudi. Wah Muhammad keliru. Nabi orang mutu. Jadi gimana? Nyataannya ini ketularan. Jarimu orang-orang penyakit menular. Untuknya Nabi patuh. Namun ini sifatnya Nabi sidik, amanah, tablet. Nabi ya cerdas. Iya tak tahu nih. Yang ini ketularan ini. Yang ini ketularan sopo. Yang pertama gudikan. Jadi mulanya mau jadi dia itu tell me. Jadi nabi di depan umum mungkin kepengen ngelak ngiseng-ngiseng lah kajing lah. Mak, jari murah ada penyakit menular. Iki ketularan, mak. Iki kan waras. Jago ini kan saya ketularan sedikit. Jadi nabi sama itu jari bul awal. Ya tak kau ini ketularan. Sing nular iki sopo. Sing pertama sedikit. Nular iki sopo. Menengah. Wah, jadi cerita-cerita perdebatannya kajing nabi ung Yahudi nu serem-serem dengan yang putih Medina. Mulai yang kaitan intelektual dan lain. Ini cara Umar yang dibaca nih. Umar ketuan. Umar rata. Mereka mesti kalah sebel. Dan Sayyidina Ali itu kan gak pernah. Sayyidina Ali dari ini babul ilmi. Ini kemana kalah bung. Nanti Li dia sikil mengangkat sitok. Jadi angkat Sayyidina Ali. Sitok ini angkat. Ya iso. Lemono balamu nyampe sampe erot. Nanti Nabi muka tengah langit. Maksudnya gak mungkin, sehingga diangkat loro. Mana balamu yang kau somek? Sohib hukum maksudnya tapi mau. Jadi kan jadi itu jadi maksud bahkan saya jika seandainya dikulinasiin aduan saya tinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din syukru falkoli apa? Jadi mereka saling menginformasikan ngecei wahyu syukru falkoli omongan yang diwolak walik cara saya itu silat silat itu ini tiang-tiang jadi misalnya nasa manso itu perubahan hukum yang karena kondisional kita kan napik tuh nah ditakrifi perubahan hukum yang karena kondisi tapi carung Yahudi itu pelin-pelan gerak oleh Muhammad ini muni haram ini halal gerak oleh Muhammad bisa kan cebgat yang Baitul Mak tidak ada Mekah terus sebabnya tidak kangen keluarga ini dan Yahudi baru nabi kebari di Mekah dari kangen keluarga mulanya pangeran Duko saya kulu subha mawallahum angki belatimu lati kanu nah pangeran harus ngerti nak pikiran yang Yahudi itu kan ngerah mulanya pangeran Duko orang kok belo Mekah kulillahi masrik wal maghrib padung ngetan cik ngulon cik ngawal ngidul saya nama tuwalu fasa mawad wah mereka pangeran kakwati cara diterang ke Mekah ini pikiran Yahudi dan Mekah itu daerah Muhammad mesti aja Mekah Muhammad ten pangeran udah jawab pinter orang urusan Mekah, saya nama Tualu Fatimah, Muhammad madep di wera, ada aku dari pengirahan. Mereka nak bila Mekah, mesti kesannya bila keluar, keluarga. Mana? Surat Ma'idah itu termasuk surat Madaniyah. Jadi pun tema ini pun rupet. Saya anggar surat-surat Madaniyah, ini tema ini pun apa? Pun rupet. Ya, mereka tema-tema yang berangkat ke perdebatan-perdebatan Nabi, sampai tiang Yahudi, sampai tiang Nasrani. Ya, yes. Termasuk ini tuh misalnya Nabi Isa, corong Yahudi itu anak Zina. Nak corong Kristen itu ruhuwah. Nabi tidak debat. Jadi Nabi inna masalah Isa inda woi gak masalah ini apa? Adam. Nane wong jarum ya, mohal mat. Isa mesti anak Zina corong Yahudi. Mohal peng, wong anak kok tambah bapak. Mesti hasil selingkuh, selingkuhan. Jadi Nabi diwari pengira. Nak Isa itu mohal terima orang-orang bapak. Adam itu mohal. Tambah bapak sama mbok iku jenenge fatona ina masalah isa ing dawuh tambah sali dadi pun wong anggar ayat madaniyah mesti wonten masalah-masalah ilmiah nah ayat Mekah mboten gedhe nutuk musir koyo Mekah preman suwen paham ya dadi ku ngetokno nak ngetokno nak ayat-ayat madaniyah mun cerdas dadi perdebatane kados wau ina masalah isa ing dawuh tambah sali
ada kola kaum itu rabi itu bergaul Yahudi mat Ihsan itu gak pantas barang Nabi dia ini anak jadah anak utama bapak itu mukhal terus dari Nabi nak kue darani Isa mukhal Adam itu mukhal semukhal Isa mau terima tambah bapak karena mukhal Adam tambah bapak tambah apa? Semua tentang masalah-masalah hukum gimana? Masalah-masalah hukum ni, kan jadi gua wow, Nabi ni pertama teng Madinah. Ini pun teng sejarah ni. Madep teng Baitul Maqdis 16 bulan. Bakda ni dipindah teng Mekah. Sejarah Yahudi. Nabi ni ku Muhammad ni ku mergo kangen keluarga. Bareng ngoten sahabat sebagian sampai murtad. Sehingga ketika Ba'da Fatih Mekah ini kalau cerita sejarah Nabi ketika Ba'da Fatih Mekah kan yang Mekah menunduk danten Nabi kita nyaman di Mekah dan kampung halaman sampai sahabat Anfar ngendikan Amar Rasul fa'adrokat durok fatun si ahli wa'ul fatun si asyirati sahabat kan kayak santri ya jadi oleh muni orang kok Nabi Amar Rasul jenenge wong mesti kangen keluargane kangen kampung halaman ke sahabat Anfar mulai ragu jangan-jangan Nabi lebih kerasan di Mekah dibanding di Mekah Medina. Mereka saya cuma duduk Mekah. Wes doa. Terus Nabi duka. Sampai ngendikan Al-Mahya Mahyakum Wal Mamat Mamatukum. Aku urip mbok ewangi kowe. Kowe dhewe penduduk Mekah rapote kan Mesirna. Aku mati ya mbek kowe. Akhirnya Nabi balik teng Medina. Akhirnya Nabi kapundhut teng Medina. Mboten kapundhut teng Mekah. Mergo umpama Nabi kok kapundhut teng Mekah. Kita bener wong Yahudi. Yo Muhammad. Pas ra enak ning Medina, pas enak baliknya ning Mekah. Sampai ngono. Buat itu udah mesti pakai muter dah. Yang zaman Nabi Yusuf itu ora SM, cara sejarah SM sebelum masa ngakali siso. Senajan tuh akhirnya kalah mbek pangeran, jadi bajune Nabi Yusuf dilumuri darahe serigala. Delok nih Pak. Yusuf tak jak dolanan, sebelum dipangan serigala. Ini berlumuran darah wajah wala komisi bidamin katanya mulai di zaman SM kita tak usai SM kita lahir orang yang usai lugu akeh kaya Ruhin kaya Mustafa zaman Nabi Yusuf wong Yahudi awal di Yaakob nenek moyangnya Yahudi anak-anaknya Nabi ya ini ku dulurnya Nabi Yusuf terus ntar ngakali gitu. Yusuf tak ada dolanan pak niat tuh ya pangan serigala ini berdarah kabeh getai jadi masih sore kaya saat mulai gue bajunya Nabi Yusuf lah sebule, ya aku mau lali nyuwe. Bapak itu kerja, bapak itu kerja tu. Kalau di pantri kelak kalau bina gak suwe. Lali gak nyuwe. Ya kasus menarik. Artinya gak kerja kerja sebelum itu keliru. Lali gak nyuwe. Malah nih wajah ala komisi bidamin. Jadi jape Nabi aku kalat balsa walat anfusuk, balsa walat lakum anfusukum amro. Kowe kok gawe-gawe. Mergo bareng Nabi akeh blok, kok gak suwe. Tapi intine apa? Betapa wong Yahudi mulai dhisik wis pinter kayasa. Ora kok lugu cerita dipangan serigala mboten nggo kelambi tiga ida. Jalan. Dadi wis ana rekayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lagi usum Yahudi nyerang Lebanon. Ya alladzina amanu eling-eling wong sing iman aufu. Nuhun ya sira kabeh ugi diklan pira-pira akad ayo ugi diksi pira-pira akad al akad dadi kang mesti kukono mesti dadi ana alat kang ben aku mandane ira kabeh ben apa anantaran Allah wa nasi lan manusa uslatin khalan Allah kamu di sira kabeh apa behimat lan apa raja kaya ini iki kudu bali sejarah raja kaya iku halal kan buku iki bali ke sejarah ini kula balik-balik niki niku cerita wong ya paham kan yo iki ngaji kelas ngalin sakjane kan hukum iki kan sederhana. Lho nggih, unta dihalal lho. Sapi dihalal lho. Bahimatul an'am di sini sapi unta. Nak zaman riyen ini peristiwa besar. Mergo wong Yahudi iku dewakno sapi. Paham ya? Kados sekian India sakniki. Dadi riyen sapi dihalal lho peristiwa besar. Mergo tau dimitosno, dikultusno macam-macam. Lah sakniki kan umat Islam wis kuat. Hebate apa cerita nak sapi dihalal. Ora riyen peristiwa besar tenan, keberanian ngalalan apa? Sapi, ngono lho paham ya. Dadi iki balik ke sejarah, mergo wong Yahudi niku zaman niku nemen oleh mitosno sapi. Mulan Musa Samiri iku pinter, Yahudi kang ngutusno sapi, dia patung rupa sapi. Mergo wong Yahudi sedurunge wis nyakaralno. Lah ketika sapi dihalo terus luwih besar, baik disembelih. Jadi koyo kowe ngalalo kebo Kiai Slamet ning Solo, dadi nyamuke wong akeh kan.
Nah cara santri ini kan biasa kebo sira halal tapi sampean wani ngalalo kebo ki sampean nyembelih wong nganti sak niki teng Kudus mohon sik wakas sing gak wani nyembelih kebo iki Mas Arif ya nanti saya itu Kudus gak daerah wong sik cara wani nyembelih kebo artinya apa ukhilat lakum bahimatul anam itu zaman itu peristiwa besar paham ya? Jadi ini butuh keterangan hein. Butuh kelas ngalim terang apa ya biasa, ibu anggap biasa itu udah biasa, zaman itu peristiwa apa? Besar, perubahan ya. Ayat ibil riksa untuk wal bakor dan pedus wal guna melan wal bakor ilan fatu wal guna melan aklan kelan mangan badai zafin sa usia di sebelah ilama kecuali berkori iklakan jinwa sopa ma'alaikum mengatasi surat adu wa tahrimu ngaram fi hurrimat alaikum ma'itatu minu hurrimat alaikum ma'itatu wadamu walamu sinfiwa ma'uhillah bihili wa'irillah fa'li sisna umong kot isisna ikumong kot ikumong kot wa sisna menang upaya kuna yang tahu nabi sisna ikumutasi kan mutasil wa tahrimu di kekharaman lima korona perkara arodo kang anyar teka apa ma'amnal mauti sangi mati wa anak hilang sepadani mati wa ramukhil lisoidi khali ora kok ngalal no duduruan wa antum khali bisiro tapi hurumun itu lagi ikhram eh muhrimu nanti bisiro lagi ikhram kaku jadi meskipun rojo kaya ku halal asal kuwe gak sedang ikhram wa nusibalan dinasobno pohwiru lafad wiru alal khali ngatasi khal min domiri lakum sayin domiri lakum inna wa sa'atumni Allah yahkumu ngukumi sapa Allah ma'in berkara yuri dilakang kesana sapa Allah inna minna takhlil li sangin ngalal na wahiri lantani takhlil lak tirodo orano sing nantang kumujud lak tirodo ini kira ngalif lak tirodo orano sing bisa nantang kumujud alih ngatasi Allah ya ayyaladina amanu hi ilang liwong sing iman latu silo sing ngalal na sirotah ke syairah wa in syiar syiar Allah jamu syairah ema adi madinihi dikese syiar syiar agamani Allah bisa diklan guru fitikram yang dalam saat ikram wala syairul haramalan ojo ngaram ngalalno ing wulan haram bil kitab iklan perang sing dalam syarat haram walal hadiyalan ora ing hadiah emat isi berkoro ujiatan din hadiah nopo ma ilal haram man ikana haram minan na'ami sangi rojo koyo kita arudi klan ganggu lagu maring hadiah walal kola idalan ora ojo ngalalno ing kola jam uki ladadu waya ti kola iku ma berkoro karena kang ono poma yu kola tu jen tuntun apa bihima misajaril haram sangi tanah-tanah haram liuk mana sebuah din amano poma yu kola Fala tata arami mongko jenggang wisra kabelah maring ikilah kabelah akola itu ala li asadiyah wala aminal betal haram lan ojo sampe ganggu wong sing menuju betul haram bi antu kau tilu di wong sing melibu masjid haram ojo buat ganggu yap tahu nakang golek sapa lagi nafatkan ing keutamaan mirobi bani pengirani lagi nabi tiga roti kelan dagangan ngari tuanan nan golek itu ini sangga Allah dikersi kelan mejo betul haram bisa mihim kelawan yang kane wong akeh alfasih tinggang rusak. Iki wae dawuh iki mansukun dinasah di ayat baru aklan ayat baru. Maksud pelan-pelan iki rom. Wae dah hal tum nalikane ngalalo sira kabeh nalikane wis pahal lho sira kabeh minak ikhram sang ikhram. Pas to tu mung guru sira kabeh amru ibrahate. Wala trimalan no sing ngalang-alang kum sira kabeh ya tiba nang sing ngalang-alang kum sira kabeh. Apa sanaan rupane? Ojo sampai kue dialang-alangi krono gedeng sebuah kaum an sob dukum itu ngalang-alangi sobung Aceh itu isyrotasi ini masjidil haram sangi masjidil haram antak tadi yang terliwati batu isyrotasi alaihi ngatasi kaum fikot liklan mata ini uhiri dan liani kota jadi ojo sampai karena mereka pernah menghalangi kamu dari masjid haram terus kue mambah di buta mbak wales dan itu ketika Fathi Mekah ya niku sahabat kan kata sinyarano nabi, nabi bante mawon, rijin riine tukang usir jeneng, jenengan, nate usir jenengan, nate kepengen mati ini jenengan, sani sampe jenengan menang nih, gitu. Diwales dipateh, jadi wala jerman aku sana anu kaumin an sabdukum alil masjidil haram anta, jangan sampai kebencian yang karena kamu diusir sama masjid haram, ini saat nabi diusir sana Mekah, ojo sampai dadekno nabi liwat tiba, ini akhirnya Fathu Mekah buat lewat perang dan lewat dah. Amin. Wa ta'ala saling nulung sira kabeh alal diri ngatasi kabian. Iki zaman iku kathah sahabat sing nyarano nabi kon bantu. Mergo riyen penduduk Mekah sangat ingin membunuh napa? Nabi. Sawise nabi menang kepingine iki kathah sahabat mantan-mantan macan tampil mesti urune napa? Mesti usule dipateni mawon nabi. Wa ta'ala saling nolong sira kabeh alal diri ngatasi keabian iki lima iki nglakoni perkara umur tukang den perintah sira kabeh di iklan wa takwa lan takwa pitar kima kelan tinggal perkara nu hidup kang den tiga sira kabeh anu sanding mak dadi saling nolong saling ya saling gentenan wala ta'ala lan aja saling nolong sira kabeh fi hadbu ihdatain fil aqli ala lismi ngatasi desa ilmaati dikti maksiat wal udwan ngani mau
Aita agi tegese ngani ngaya fi hududillah ing dalem batas-batas Allah. Ani iki mumpung ngaji, kula nu ngaji namung mengalih sesuk. Sesuk dadi ngaji insyaallah. Kula nak malam Rebo nu abot. Ngene kula ngaji niku ora dilami. Iki misale keluar jenengan gadhe wir keluarga. Kemulan mulai, kaya gampang mau. Tapi kula nak ngaji tenanan, kula nak ngaji tafsir kados salat. Artinya kula pikir tenan. Jadi jenengan sak niki pikir. Saling menolong dalam kebaikan dan jangan saling nolong ning gone dosa. Ini bukan karena saya PKS atau PKB atau P3. Nah, ini wonten masalahnya ten. Ketika pada level dunia modern ada undang-undang, misalnya kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan perilaku. Apa itu termasuk menolong alal ismi wal udwan? Karena ketika kebebasan dijamin konstitusi dan kita tahu kecenderungan orang itu kebebasan, berarti nanti maksiat ya dilindungi. Dilindungi. Kemudian kalau balik-balik matur, kalau sering ya kondo mulai Mas Darwi sampai Mas Rumanto sampai Sinten Mawon, Sinten yang kalau ngaji. Jadi neng era modern ya, Fen, ya. Neng era modern itu kan sesuatu sudah dibakukan lewat konstitusi atau undang-undang. Karena kita tidak mungkin mengalami dakwah kok zaman Nabi. Misalnya atas nama kamu DPR dan atas nama tekanan internasional atau komunitas intelektual, di mana ciri utama intelektual itu kan menganggap orang lain itu punya privilege. Ada undang-undang tentang bahwa kebebasan individu baik secara perilaku, ekspresi atau apa dilindungi undang-undang. Padahal kamu tahu efek dari dilindungi itu kebebasan orang kecenderungannya kan maksiat. Apa itu termasuk wa ta'awanu alal ismi wal udwan, menolong dosa. Atau soalnya ini Mas Arwi, kamu DPR PKB atau P3, latar belakangnya sama. Ketika sebuah pemerintahan memutuskan DOM, daerah operasi militer, dan itu keputusan pemerintah, Anda ikut setuju, apa kamu termasuk yaktulu mukminan? Karena yang di DOM Aceh, Aceh itu notabene negara Islam. Ini kulo PR kan jenengan. Jadi masalah-masalah yang jadi keputusan hukum waktu ketika dimodernkan. Ini kita ngalami masalah-masalah kayak itu. Atas nama negara, karena dianggap kriminal subversi, keluar dari NKRI dan sebagainya, Aceh harus diserang. Kamu atas nama NKRI kan setuju. Tapi padahal kamu tahu obyeknya itu uang Islam juga gitu. Apa mlebu Yaktul Mukminan gitu. Kamu mengesahkan undang-undang konstitusi orang bebas bahwa kebebasan beragama itu dilindungi negara. Padahal kira-kira dibebasnya sing Kristen tetap Kristen. Maksudnya pikirannya santri kan tetap pengennya uang Islam kabeh. Utau sing maksiat tetap maksiat. Pikirannya santri kan uang ramaksiat. Apa termasuk itu? Itu mulai Sayyid Muhammad sampai kiai-kiai walim, kalau ditanya gitu mesti syukur. Karena dakwah diniyah itu sudah diambil alih oleh undang-undang. Mesti ngeten dong Mas Pur ya, dulu Sayyid Muhammad masih hidup saat Arab Saudi memutuskan mengizinkan bandarannya didamel Amerika Serikat nyerang Irak. Sayyid Muhammad ditanya oleh santri-santrinya, apa yang jenengan lakukan ketika pemerintahan Arab ternyata ngesahkan itu, membolehkan itu? Sayyid Muhammad disukur. Suku itu yang ngerti. Di satu sisi membiarkan itu merasa dosa. Menentang istilah subversif. Karena kalau sudah diputuskan atau dilindungi undang-undang, sing lawan itu subversif. Orang kok negakna syariat Islam. Istilah subversif. Jadi nanti ketika APP itu disahkan atau ditolak, terus akhirnya yang dilindungi itu kebebasan pribadi. Wah, akhirnya kue tentang pornografi, tentang playboy itu jenisnya subversif. Mereka tentang undang-undang. Orang istilahnya nahi mungkar. Jadi nanti itu ada era sungguh seruat. Nah, cara santri kan keberatan. FPI kok ditangkep, ini ada apa nahi mungkar. Tapi cara pikirannya undang-undang itu kan kriminal. Mereka nuduk ya main buah. Mana akhirnya yang menang sebenarnya mau Yahudi. Kau ngeten ya, nak sampe pikir. Niki niklap mesum. Dituduki ya mbek Rohin mbek Mustofa. Nak cara Rohin mbek Mustofa nggon maksiat kudu dituduki jenenge nahi mungkar. Nak cara fikih neh, iki omahe wong. Ora duwe kok malah nutuki. Mulane ana kiai diwolak-walik. Sing bener hukume nutuki omahe wong apa nutuki maksiat. Terus omahe wong ora oleh. Iki waktu gale wong santri nakal. Delok wong ayu. Kok sok maksiat. Jadi tafakkaru fi khalqillah. Mikir.
Jadi hukum nak wis kena ngoten ruwet. Niku mulane wonten tiyang dadi DPR nangis. Tak takoki, kenapa kamu nangis gini? Saya itu tidak sampai hati. Kalau keputusan negara itu misalnya mendom Aceh. Dia operasi lepas dari masalah politik, Islam sendiri hanya dipakai nama di Aceh dan sebagainya. Pikiran pertama seorang muslim kan harus sampai mati ini. Sementara mati ini disahkan oleh keputusan negara. Kalau misalnya didom. Ya sama. Kita ini ngerti inna dina inna wul Islam. Kebebasan agama dijamin konstitusi. Kita tahu kalau maksiat itu tidak boleh. Tapi nanti kebebasan seseorang boleh. Mana wong piye iki sing wanti gustri berlebihan. Mergo jero-jero sing model ngene iki. Lah sing ngomong sing pro gustri sing roh Jakarta ya berlebihan dhewe lho. Mergo kalau undang-undang APP itu disahkan sing untung polisi, semakin banyak undang-undang sing untung kan polisi. Mergo semakin banyak kriminal yang megang bola polisi kan karek ngemel itu. Wong ra disim iso di semakin banyak undang-undang sing untung kan polisi kan. Karena nanti wong blodor itu kriminal. Kriminal didane urusane mbek polisi. Jadi orang-orang yang progresif belo itu kan semakin banyak undang-undang sih untung Allah. Polisi, cara pikir semacam-macam cara mulai SIM, STNK dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya apa? Kubune saiki dunia mesti sekuler. Artinya kubune ngoten, sing progresif darani kiai sing mesti ini masih banyak yang lugu yang soleh demi gak maksiat. Aku terbelakang, ora masalah. Kan sakit tuh. Kene demi hukum tenan terus istilahnya terbelah. Ora masalah iki ning hukume mbok kitab kune. Pasal dhe. Pasal dhewe wis rumah. Akhire apa istilah iki ora demi hukum wae tapi krana bodho. Repot kan nek mun ngoten. Padahal masih banyak yang lugu larnya ndak karena bodho ya mancen kepengen tenan ning donya ora nang blodor saen kepengen tenan kan kesekatan. Akhirnya apa masalah itu menjadi masalah iki bodho ora. Kan kula bolak-balik matur pada akhirnya orang itu sekuler. Masalah sing mestine dikawal hukmu, wah akhire dadi masalah roh mbek rar. Jadi nanti itu begitu, misalnya kiai yang Golkar atau kiai yang pro gubernur, pro bupati sementara cara lahir PDI atau Fasek. Dianggap itu terpelajar. Ya, beliau kan tahu masalah persisnya. Beliau yang berteman itu kan wong ngadur apa. Padahal wong iki kadang lugu. Mau menyayangkan kiai kok parku marok. Subhat. Sing lugu lho maksudnya orang sing kulit. Tapi enggak masalah ya, iki terbelakang garawan, iki rohan. Nanti Kiai Memon nanti dugo. Saya itu paling mengenang Kiai Memon dugo mesti tok paling tak tenang. Dan itu akan saya pakai sampai mati. Kue ros babi wong seben roto-roto ahli benar. Mereka Kiai itu di kelas-kelas no. Kiai Memon kan wong lugu. Lah betul tau ros budi. Misalnya kasus gestur Kiai Nasional. Kiai Memon Kiai Nasional, Ahdim Nasional, Zainuddin Nasional. Padahal temanya agama, kula bali nih, temanya agama. Mustafa kiai diso, Rukin kiai diso. Kumal. Hukum mesti didumat. Engke kiai cilik ra apa? Engko sing kiai gedhe ngono. Dadi ora masalah bener salah. Adu gedhe mek cilik. Akhirnya hukum mesti tergeser. Dari kita ingin mencari kebenaran atas nama agama, mau kegeser. Gedhe mek cilik. Wes ngono dijare Ki Memun, wes ngono disekup-sekupno mulai ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten, ke pusat. Dadi kok ngitunge ora kok Mustofa lu saleh iso didengar omongan agama ora. Ki desa. Ora pati roh. Ane didengar ke level kecamatan, ke kecamatan kalah iki kabupaten. Ya bener kalah. Ora urusan bener-beneran. Pokoke anggere sing tambah level dhuwur dianggap roh masalah. Paham ya, jadi hukum mesti bergeser, mesti sekuler. Pada akhirnya nanti ukurannya gitu. Lah nanti dalam dunia ilmiah gitu kan. Misalnya Rukin ngaji tafsir mau jalalan bebah. Sing sitok ngaji tafsir S1, S2, S3. Ngomong keliru aja. Dia lebih terbelajar. S2. Mau fikih gitu kan. Fikih kita kan fikih fakta, fikih takrib. Aku harus ngeritisi takrib. Aku kelasnya jenis mani takrib. Kayaknya harus ngeritisi ya. Salah ngeri, salah kelu. Salah kelas. Padahal jadi repot. Paham gitu. Jadi padahal kita yakin, seyakin-yakinnya kalau masalah agama ya tetap in akrum aku mindawin apa? Adkum siapa yang saat ngomong itu paling takwa? Demi ilah, itu yang paling benar.
Ya misalnya ilawah ngeten ya, ndak harus nentang APB. Misalnya ngeten. Aku setuju undang-undang APB. Mancen wong dodor tenan ya mari ganggu tenan. Kene sing kiai wae kegodoh. Wis ini jujur. Apa meneh ora kiai? Ora kiai. Lah sing bela. Aja ngono. Ngono iku kadang blodore ora kono nantang Islam. Yen bapak mbok ya blodor, komunitas ya blodor. Ora mesti nyate nantang Islam. Roe carane urip ya ngene iku. Roe carane urip ya napa? Kan iso wae ge, seorang kiai tidak setuju APB itu ndak harus karena benci agama. Karena murni sadar itu proses. Ya tetap kapan-kapan dikandani. Tapi ini blodor tak mesti identik mbek melawan hukum Islam. Ya kalau sakit bayangin lagi, umpama jenengan ditetir orang lahir di komunitas Wonokromo, lahir di daerah yang memang adat istiadat pakaian yang ngotong, atau blogger apa itu? Kalau nanti di Bandung setengah tahun tenggene kiai desa ini aku anaknya wedok, ini perawan, ayo, ini biasa kadoan cekak ini beri kuncin, agar mau kadoan cekak, ini biasa kalau tanggal letik ya jenengan, ini beri kini aku nih, kok nak, buat ini kadoan cekak itu lucu, biarin aku dikit apa repot? Nutupi arah tenan ditafsirin apa? Artinya apa? Ada masalah yang begitu. Pulau di konco santri. Ini kisah nyata dong. Sa Jakarta modok sarang. Ya, modok kan pacaran. Modok sarang kan pacaran ditakdir mas Irwanto. Tak tahu kok. Ini kisah santri pacaran. Orang di Jakarta orang di pacaran dikira enggak laku. Jadi santri lah yang pacaran. Kalau di sana orang enggak pacaran ya dikira enggak laku. Enggak laku. Repot kan, bukan kita mengharapkan enggak. Memang ada masalah yang tahu-tahu begitu. Wis ngono kita ora adil, kita sianat. Lah ora sianat iki. Nak mahasiswa lanang mbek wedok omongan jare pacaran haram. Mbek lanang itu mbek kubu. Tapi nak rugen kiai atau rumah tuh kiai bukan santri nih wedok bapak ngurus orang ngurus itu orang kata bukan sih lah kiai bina santri lalado padahal hukum dasar fikih mesti mari haram kan anak wedok kumpul lagi iya betul hukum dasar asli padahal kan udah tapi gara-gara pawangan iki soleh berapa caraan padahal kepikiran semua tidak artinya kita juga sering gak jujur gitu kan? Kue nak rawong liyo lanang itu kue gak mahram pikiran kan terus kurang bener. Tapi ketika aku ngundang santri kan kurang mahram. Misalnya sama alasannya peke. Ada masalah tertentu di mana lanang itu oleh kumpul kok pas mulang pas apa? Lah iku iso ya pas ngono. Nggih mboten. Dadi nak kowe khusus dengan awakmu wong liyo khusus to. Khusus to. Makan orang kiai di tapak ingono ya, ya dia bingung. Bah, nak lanang wedok kumpul haram kan? Orang makrab. Lanang jinan sering ditamu, kadang di rondo bah, berkonsultasi nopo-nopo. Aku wedok mulah. Dia sami bah, lanang wedok yang kumpul tentang pasan itu nanti transaksi dagang. Cara pakai ya oleh kan? Kan saya oleh mulah, mau amalan itu. Orang tu nak ngomong pacaran. Sakit mau dibacaran sesuai gitu jangan lama. Nyata ni sesuai. Jadi hukum tinggi. Paham gitu. Jadi sampai orang adil. Jadi kalau sih gak ada PR ini ada masalah modern. Di mana satu lembaga ini pun mengambil alih hukum kok. Tapi saat ini kan pihak berwajib. Berapa nahi mungkar yang hilang karena itu sudah dibebankan pihak berwajib. Misalnya wonten togel, rugen nutui atau ngocar ngajar itu kriminal. Mereka menghakimi sendiri. Mereka itu tugasnya polisi. Sementara tugas agama enggak mengenal pihak berwajib. Sing roh evalu gayiru. Sadar agama kan marah minggu malam. Saya itu gayiru kriminal. Mereka itu tugasnya pihak berwajib. Tapi tak takut itu lebih. Kalau mulang teng sarang sing cata mata liang ketak takoki ngoten. Lah terus pundi Gus? Pundi ora pundi pundi. Jadi hukum sak niki menyangkut ya itu wae. Undang-undang modern ya sing wonten konstitusi wonten penugasan masing-masing ini rumah dadi ini apa? Rumah. Napa rasaan beno yo. Nah, ora kene. Nah, mungkar yang kriminal kok jenenge main hakim napa? Sendiri. Mata bola di sira kabeh Allah yang apa khofu iko bari sira kabeh ing siksane apa pian tutu kan itu atur kabeh nopo inna wa sadu nopo sadu iko
itu banget iksan. Ini man mari wong kholaf kang nentang sapa man sing ngomong alam. Mana sama tuh? Jadi ada gempa dan tugas ya hidup masih nantu. Jadi mustahil.